dan de facto PKR. Anwar sendiri pernah terlibat dengan beberapa buah yayasan luar yang jelas menyokong IFC. Dari kiri, Dr. Imgard Schweitzer, ahli lembaga pengarah Friedrich Naumann Foundation dan Hubertus von Weck, pengarah FNF Rantau Asia dan Asia Tenggara, bersama Anwar Ibrahim dalam internal Friedrich Naumann Foundation meeting pada 12 hingga 15 Jun 2006 di Kuala Lumpur. Friedrich Naumann Stiftung adalah sebuah yayasan Jerman yang mendapat dana daripada American Jewish Committee, AJC. FNF sering menaja program Anwar Ibrahim dan program Parti Keadilan Rakyat, PKR. Friedrich Naumann Stiftung telah menaja kursus pilihan raya PKR Zon Selatan. Program Mencana Tenaga Kemenangan Zon Selatan, DI Kruh, Melaka pada 10 hingga 11 Mac 2007. Turut hadir dalam program ini ialah Dr. Xavier Jayakumar dan Khalid Jaafar. Wakil Friedrich Naumann Foundation, nombor 2 dari kiri, turut hadir dalam forum dan dialog Demokrasi dan Kebebasan di Malaysia, Anjuran Bersama, Parti Keadilan Rakyat, PKR, dan Friedrich Naumann Foundation, FNF, di PJ Hilton Hotel pada 17 Desember 2006. Anwar Ibrahim diberi gelaran anugerah kedoktoran oleh sebuah universiti Kristian di Filipina, San Antonio di Manila pada tahun 1988. Anwar tidak memakai gelaran ini walaupun publisiti meluas diberikan di dalam majalah Kristian. Pada 28 Mac hingga Ogos 2005, Anwar Ibrahim menjadi fellow pelawat di Paul H. Nitzsche School of Advanced International Studies, SAIS, John Hopkins University, Washington DC. Universiti ini diasas oleh Paul H. Nitzsche, seorang Yahudi yang bertujuan untuk mengembangkan pengaruh Yahudi di seluruh dunia. Pada 2006, Anwar Ibrahim menjadi fellow pelawat di Center for Muslim Christian Understanding, Georgetown University, di bawah John Esposito, seorang Kristian yang dianggap pakar mengenai Islam. Anwar Ibrahim pernah menyatakan, "I have said publicly, take the IFC. I wouldn't say I have become the approach it represents. Of course, if you ask me, this a free country, I consider myself a liberal." Ketika ditemubuan oleh Aliran Mantri pada 5 Jun 2007. Apakah sebenarnya pendirian Anwar Ibrahim terhadap IFC? Mengapa Anwar Ibrahim menyebut negara ini free country dan mengaku dia seorang yang liberal dalam beragama? Anwar Ibrahim tidak membantah penubuhan IFC. Perkara ini dinyatakan oleh Anwar ketika ditemubual oleh wartawan pada jam 11 pagi 12 Ogos 2006 di Hotel di Palma, Shah Alam, ketika sedang media sekretariat Himpunan Ulama Rantau Asia atau Syura. Apakah Anwar Ibrahim tidak kenal dengan pemimpin-pemimpin neokonservatif ini? Mengapa Anwar Ibrahim masih lagi sanggup bersekongkol dengan petualang agama yang berbangsa Yahudi ini?